Ki Joko Widodo dikabarkan meninggal dunia di umur 57 tahun pada Selasa 22 November 2022. Kabar meninggalnya pemain film dan guru spiritual Ki Joko Widodo ini disampaikan langsung oleh Ki Pranalowo, rekannya sesama paranormal melalui akun media sosialnya pada Selasa siang. Sebelum meninggal, paranormal kondang ini memang sudah jarang terlihat di layar kaca. Terakhir, Ki Joko Widodo dikabarkan sedang sakit hingga membuat kakinya tidak bisa berjalan. Sakit yang diderita oleh Ki Joko Widodo itu pun sempat diisukan lantaran diguna-guna oleh dukun. Namun kabar tersebut dibantah oleh sang anak, Aida Prasasti. Aida Prasasti mengatakan bahwa ayahnya itu tidak menderita sakit seperti yang ramai diberitakan. Ia menyebut ayahnya itu memiliki penyakit asam urat sehingga sulit untuk beraktivitas. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.